Ayah kamu baru sering nangan Yesus kamu. Dengan ini saya mewakilkan. Saya mewakilkan kepada Papua. Kepada Papua untuk menikahkan Muhammad Rizki Gibran bin Usman Gibran dengan anak kandung saya Sri Nanang Meske Kamba binti Hasan Kamba dengan mahar seperangkat alat sholat satu set perhiasan emas seberat 10 gram dibayar tunai. Tidak ada masalah. Aku terima untuk menikahkannya. Allahumma sholli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله العظيم على كل ذنب أستغفر الله العظيم على كل حال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أوصيكم عباد الله ونفسي وإياي بتقوى الله Insyaallah. Usikum ibadallah wa nafsi wa iyyaya bitaqwallah. Insyaallah. Usikum ibadallah wa nafsi wa iyyaya bitaqwallah. Insyaallah. Muhammad Rizki bin Usman Gibran. Pada saat ini Kamis tanggal 6 Rajab 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 Februari 2021. Dengan atas nama wali nikah, aku bertindak sebagai wakil wali disebabkan ayah kandungnya telah mewakilkan kepadaku untuk menikahkan dan mengawinkan engkau dengan anak kandungnya bernama
Sri Nanang Meske binti Usman Hasan Kambang. Kau beri mahar seperangkat alat sholat dan satu set perhiasan emas seberat 10 gram. Semuanya dibayar tunai. Mulai saat ini dan seterusnya yang disaksikan oleh dua orang saksi utama beserta hadir yang hadir pada saat ini, Sri Nanang Meske binti Hasan Kamba menjadi istrimu yang sah dan halal karena Allah dan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau terima nikahnya. Terima nikahnya dengan mahar tersebut karena Allah dan Rasulullah. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia tulus padamu.
dan tertidur di samping. Hadirin undangan yang kami hormati, sebagai ucapan rasa syukur dan ucapan selamat datang dari keluarga, kami persembahkan tarian Kuilang. Patutlah kita selalu bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat izinnya lah semata kita dapat hadir bersama dalam satu rangkaian acara Walimatul Urs, tasyakuran pernikahan kedua mempelai Sri Nanang Meske Kamba SH Magister Hukum, putri kedua dari Bapak Hasan Kamba dan Ibu Asmi Niyati, yang telah dipersunting oleh Muhammad Rizky Jibran SPD Magister Pendidikan, putra ketiga dari Bapak Usman Jibran BA dan Ibu Masria Jibran. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, sambil melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, tasyakuran kedua mempelai diawali lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang ditilawakan langsung oleh Qori Ustaz Agus Jafar SAG. Dipersilakan.
Istimewa kedua mempelai dan keluarga yang berbahagia pada hari ini. Untaian kebahagiaan keluarga atas kehadiran kita semua dikemas dalam sambutan keluarga yang disampaikan langsung oleh yang terhormat Bapak Yuanda Botutihe. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat dan rahmat yang dilimpahkannya kepada kita semua sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita masih bisa berkumpul dalam acara resepsi pernikahan putra putri kami. Saya atas nama keluarga mengucapkan selamat datang kepada hadirin tamu undangan yang berbahagia yang sudah berkenan hadir di tempat ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua yang telah hadir karena sudah turut menjadi bagian dari momen yang terindah untuk putra putri kami ini. Dan atas nama keluarga juga kami memohonkan maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan dari acara ini, kami sekali lagi memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Sesungguhnya kami keluarga sudah berusaha yang terbaik, tapi tidak ada manusia yang sempurna. Sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu laka wa barakah alaika wa jama'ah bainakuma fi khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan adalah ibadah, gerbang pembangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama tausiah pernikahan sekaligus doa yang disampaikan langsung oleh yang terhormat Al Ustaz Bapak Abu Bakar Al-Habsi S.A.G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita datang ke tempat ini untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Untuk itu terlebih dahulu saya mengucapkan kepada kedua mempelai selamat berbahagia kepada Ananda Sri dan Rizki. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Semoga pernikahan ini akan memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, baik susah maupun senang, dan menjadikan kalian berdua yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan izin serta kuasanya lah sehingga di pagi menjelang siang ini kita dapat menghadiri acara resepsi pernikahan Ananda Muhammad Rizki Jibran
dan Sri Nanang Meiske Kambang. Insya Allah kehadiran kita di sini akan memberikan doa restu kepada mereka berdua. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita semua bahwa seindah-indahnya perhiasan wanita adalah istri yang salehah, dan semula yang mulianya lelaki adalah suami yang memuliakan istrinya. Bahkan dalam Al-Quran Allah telah menyebutkan, misalkan Galiza, pernikahan itu adalah perjanjian yang kuat atau kokoh. Pernikahan harus dijaga dengan baik. Karena pernikahan ini harus dijaga dengan baik, ingin keluarga yang bahagia, agar kita dapat mencontohi Nabi Allah Muhammad SAW yang membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah yang diridai Allah. Tetapi ada yang paling khusus, anada Rizki dan Sri. Ingin keluarga bahagia, kuncinya cuma satu. Apa itu? Bahagiakan dan hormatilah kedua orang tua. Untuk itu, saya akhiri tausiah saya, dan mari saya mengajak kepada kita semua untuk mengaminkan doa ini. Insya Allah, dengan mengaminkan doa ini dan kita tengadahkan tangan kita, Allah akan mengijabah doa kita dan kedua mempelai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni as'aluka sihatan fi iman wa iman fi husnul qulub wa najaha yasba'uhu falah wa rahmatan minka wa afiatan minka wa maghfiratan minka wa ridwana la ilaha illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Hadijatul Kubra, wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ali wa Fatimah az-Zahra, wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Ya Latif, ya Habib, berkahilah, rahmatilah kami semua yang hadir di tempat ini. Jauhkanlah kami dari kekhawatiran, keraguan dengan adanya virus yang sampai saat ini belum juga usai. Jauhkan kami dari hoax-hoax yang menambah ketakutan kami. Hanya Engkaulah yang maha melindungi, dan hanya Engkaulah yang maha memberi pertolongan. Anugerahkanlah kami semua ketenangan dan kedamaian, sehingga kami dapat menikmati kehidupan yang sehat jasmani dan rohani, yang sejahtera, bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Ya Azizu ya Ghaffar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian doa, semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, satu kebahagiaan keluarga jika momen pada siang hari ini diabadikan lewat acara podcast. Hiding from the rain and snow, trying to forget but I won't let go. Looking at a crowded street, listening to my own heartbeat. So many people all around the world, tell me, where do I find someone like you, girl? Take me to your heart, take me to your soul, give me your hand before I'm old. Show me what love is
another clue. Show me that wonders can't be true. They say nothing lasts forever. We're only here today. Lovers now or never. Bring me far away. Take me to your heart. Take me to your soul. Give me your hand and hold me. Show me what love is. Be my guiding star. It's easy. Take me to your heart. Today.